Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Serba Serbi Rantau. Hari ini aku mau berbagi resep pentol ayam ya. Nah, ini pentolnya spesial karena aku pakai si kenyal ya. Oke, yang pengen tahu resepnya tonton terus videonya. Yang baru gabung boleh klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, di sini aku udah siapkan ayam yang udah aku potong kecil-kecil. Ini aku siapkan 200 gram ayam. Lalu aku mau haluskan ayamnya ya. Ini ayamnya udah aku cuci bersih. Lanjut aku tambahkan 8 siung bawang putih, 3 sendok makan bawang goreng, 3 butir kemiri dan sedikit air ya. Untuk totalnya aku pakai airnya 350 ml, tapi ini aku pakai sedikit aja untuk menghaluskan. Nah, ini setelah halus, lalu aku pindah ke wadah yang lebih besar ya. Oke, lanjut aku kasih 1 butir telur. Nah, ini diaduk merata. Lalu untuk bumbunya aku kasih 1/2 sendok garam dan juga 1/2 sendok penyedap rasa ayam ya, dan 1/2 bungkus ketumbar bubuk. Ini aku pakai 1/2 aja, sama 1/2 bungkus lada bubuk ya teman-teman. Nah, ini cukup diaduk aja supaya merata. Oke, untuk tepungnya aku tambahkan tepung tapioka 60 gram, tepung terigu 300 gram, dan juga aku pakai tepung kenyal ya. Ini itu tepung premix untuk bakso. Aku mau pakai 1/2 bungkus aja. Ini itu 250 gram, jadi aku pakainya 125 gram ya teman-teman. Supaya hasil pentolnya itu lebih kenyal. Nah, jadi pakai si kenyal ini ya. Lanjut aduk merata. Lalu tambahkan sisa airnya tadi sedikit demi sedikit ya teman-teman, jadi bertahap. Tambahkan lagi airnya. Nah,
ini udah pas banget. Adonannya itu seperti adonan bakso ya teman-teman. Tuh udah pas. Lanjut aku didihkan air. Nah, di dalam airnya ini aku kasih sedikit Royco atau penyedap rasa ayam ya. Nah, ini udah mendidih. Nah, cetak seperti ini, seperti kita membuat bakso, itu gampang sekali ya. Oke, lakukan sampai selesai. Nah, ini udah ada yang mengapung. Kalau mengapung seperti itu, tandanya udah matang ya teman-teman. Jangan lupa untuk sesekali diaduk supaya tidak lengket ke bawah. Tunggu sampai benar-benar matang. Nah, ini udah matang. Tuh bisa dilihat udah mengapung semua ya. Nah, lalu matikan kompornya, siap untuk kita tiriskan. Nah, ini tuh aromanya enak banget. Aromanya udah kemana-mana ya teman-teman. Tuh, kenyal sekali, bisa dilihat juga ya tuh. Wow. Teman-teman bisa kukus lagi selama 10 menit atau langsung disajikan. Nah, ini aku langsung disajikan aja. Tuh jadinya juga banyak banget ya. Oke, aku cobain dulu. Aku cocol pakai saus pedas ya. Bismillah. Ini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman, lembut, rasa ayamnya juga kerasa banget, kenyalnya juga dapat. Pokoknya enak banget, wajib banget dicoba untuk sajian keluarga atau untuk ide jualan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.